rangka malam takbiran ya Idul Fitri itu kita dari Majelis Ulama Provinsi Maluku setelah melalui rapat pertemuan dengan ya kita sepakat, kita himbau malam takbiran tahun ini itu tidak ada yang namanya pawai takbiran keliling. Malam takbiran itu masing-masing menjalankan malam takbiran, malam takbir di masjid masing-masing. Ini dalam rangka kita menjaga kondisi keamanan Ambon ini tetap aman, damai, dan tercapai. Itu yang kami perlu sampaikan. Atas perhatian semua masyarakat, kita sampaikan. Terima kasih.